akan mengenal alat-alat komunikasi. Nah, di sini Miss punya 3 buah alat komunikasi. Alat-alat komunikasi ini bisa anak-anak jumpai di rumah. 3 buah alat komunikasi yang Miss akan kenalkan ke anak-anak. Ada televisi. Nah, di televisi ini anak-anak bisa melihat film, bisa melihat berita, bahkan berita yang ada di luar negeri. Nah, kemudian Miss punya laptop. Nah, di laptop ini anak-anak juga bisa belajar. Seperti yang sedang anak-anak lakukan, anak-anak bisa melihat video, bisa berkomunikasi dengan Miss melalui laptop yang anak-anak punya. Yang ketiga, Miss punya handphone. Nah, dengan handphone anak-anak bisa menelpon teman, bisa menelpon orang tua. Anak-anak juga dapat belajar seperti yang sedang kita lakukan saat kita belajar dengan Miss di sekolah. Nah, itu dia 3 alat komunikasi. Yang pertama tadi ada televisi, kemudian ada laptop, dan juga ada handphone. Nah, nanti tugas anak-anak menunjuk alat komunikasi yang ada di rumah. Kemudian nanti videonya dikirim ke Miss. Selamat belajar. Stand up.